kami senangkan, kami senangkan, kami senangkan. Hei, hei, hei. Bertemu kita lagi di channel saya, Soki di channel. Di dalam video ini adalah antara activity saya apabila tiada urusan music. Saya yang rock ini mau pergi berjual-jual di tamu. Tapi sebelum berjual, mau cari dulu bahan-bahan apa yang mau dijual. Rock punya orang mau tabang pisang dulu. Kemudian barulah menjual pisang di tamu atau pasar sambil cari sumandak. Tidak dapat cari sumandak, tengok-tengok sumandak pun jadilah. Pisang yang saya tebang ini adalah pisang barangan, pisang yang paling sedap. Saya buat kerja tanpa berangan-angan. Buatlah kerja bukan dari angan-angan, tapi buatlah kerja berasaskan cita-cita. Ceha, pandai pula saya berkata-kata ini. Oke, lepas tebang pisang dan ambil buah dia. Dia punya batang-batang itu, dia punya daun-daun itu, haruslah dikasih kemas, ha? Dikasih kumpul di satu tempat. Barulah kebun ini rock dan sehat. Macam mana itu rock? Hei, hei, hei. Ya, itulah ada bunyi rock. Dan acara angkat buah pisang di depan kamera, saya memang kuat. Semandak-semandak pasti suka dengan aksi seksi saya mengangkat buah pisang ini. Sebab samun yang ada di sini pun turut memahami jiwa rock saya. Lalu buah-buah pisang dikumpulkan di satu tempat. Boleh lihat di sini. Ya, dengan pelan-pelan taruh, jangan gelang kabut, bro. Inilah hasil dari kebun pisang saya. Kali ini tidak banyak, tapi syukurlah yang penting ada. Sebelum memulakan memotong buah-buah pisang ini, kasih tajam dulu ini keris tebing sari, baru senang buat kerja. Asa dan terus asa, jangan berhenti bro, sampai pisau itu tajam. Ya, oke, sudah tajam. Sekarang boleh mulai potong buah pisang. Ini adalah cara saya potong buah pisang barangan. Kerja ini agak leceh sedikit, tapi tidak apa. Kena hati-hati karena banyak mencederakan buah pisang kalau main hantam saja. Kemudian dipotong macam ini. Kenapa saya potong begini? Ini adalah kehendak pelanggan. Dia mau potongan macam ini. Jadi kenalah ikut pelanggan punya kehendak. Macam ini yang dia mau. Lihat betapa roknya yang dia minta itu. Sudah pun siap potong. Sudah malam. Kali ini memang tidak banyak seperti yang saya cakap tadi. Karena hari-hari hujan, sudah 2 bulan hujan di Kota Morodo. Pisang memang tidak suka kalau tanahnya sentiasa berair. Lebih kurang pukul 10 malam, saya pun hantar buah pisang barangan itu di pekan Kota Morodo. Pembeli sudah pun menunggu. Sunyi pula pekan Kota Morodo pada hari ini. Sumandak pun tiada yang melimpas. Biasanya buah pisang barangan ini saya timbang di depan pembeli. Barulah tidak membuyuk, kan? Tarang-tarang di orang nampak itu jarum timbangan. Pembeli saya ini memang sudah lama beli pisang barangan saya. Dia memang setia. Sejak kebun pisang saya ada hasil, dia lah yang selalu beli. Mereka juga adalah peminat saya. Mereka sentiasa ikut perkembangan saya. Yang saya suka apabila berurusnya agak pada waktu malam ialah tidak panas. Memang tidak panas sebab malam. Jadi kamu orang pun boleh nampak di sana. Rok punya orang sedang timbang pisang barangan. Setelah selesai timbang menimbang, saya pun membantu
Belisea memuatkan buah-buah pisang tersebut di kendaraan beliau. Si Bul Kurtut sedang memerhati dari belakang kamera. Dia malu-malu di depan kamera ini kali. Macam biasa, si Jeb Bul Kurtut memang selalu ikut saya pergi temu. Dia tukang antar saya. Lapas ini bolehlah kami pergi makan sup atau makan mie goreng roti canai sambil tengok-tengok semuanya. Demikianlah orang rock pergi berjual di tamu. Dan sekian untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Hei hei hei.